19 nanti. Tadi Sabtu tanggal 2 September, warga Blok D Graha Legenda Malaka menggelar acara malam puncak peringatan HUT RI yang ke-73 tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya jadwal perlombaan dan minimnya waktu untuk melaksanakan setiap perlombaan. Eko Handoko menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini adalah penutupan dari serangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-73 tahun. Acara malam ini merupakan acara terakhir, acara puncak dari sekian acara-acara dari mulai pertama Agustus kita melaksanakan lomba setiap minggu untuk lomba anak-anak dan ibu-ibu tentunya. Nah ini merupakan malam puncak, malam terakhir dari kegiatan rangkaian peringatan HUT RI ke-73 ini. Acara malam puncak ini dimulai dengan membacakan doa, kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua RT dan Ketua RW juga para tamu undangan. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Lurah Seilekop dan beberapa perwakilan dari RT yang bergabung dalam RW 03. Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi oleh Ibu Kartini warga Blok D. Dan pada akhir acara akan ada pencabutan door prize dengan hadiah utama 3 buah sepeda. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan untuk Diamond TV.